jual di sini. Siapa jualan? Iya. Siapa jualan? Siluna. Mana Siluna? Baru-baru ini viral kisah seorang siswi SD di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang berjualan mie di kelas demi membeli perlengkapan sekolah. Kisah menyentuh gadis kecil tersebut pun viral di media sosial. Diketahui jika siswi SD di Tapanuli Utara itu bernama Luna Tampu Bolon. Bahkan Luna menangis saat ditanyai gurunya tentang alasannya jualan mie di kelas demi membeli perlengkapan sekolah, dilansir dari akun Instagram Terang Media. Sabtu 17 Juni. Nama siapa? Luna Bu. Luna Buru. Luna Bu. Sepatunya Korea. Mana bapaknya, masih hidup bapak sayang? Masih Bu. Di mana bapak sekarang? Bukan berantem Bu. Berantem sama mama? Enggak Bu, kerja Bu. Kerja sayang? Iya Bu. Kerjaan mama, apa kerjaan mamanya? Petani. Petani, iya.